Dan kanan dan. Ya. Kanan kabling. Sama sama. Ke kiri. Oh kiri kiri dan. Ya, makasih. Kita akan menyampaikan kasus pengungkapan kasus penemuan bayi mayat seorang anak laki-laki di mana pada tanggal hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat TKP-nya yaitu di tempat pembuangan sampah Kampung Gembor RT 04 01 Kelurahan Gembor Kecamatan Priuk Tangerang Kota. Kronologi singkatnya, perbuatan kekerasan terhadap anak oleh seorang ibu di mana modusnya adalah terjadi hubungan gelap antara ibunya dengan seorang laki-laki di mana seorang laki-laki awalnya memberikan janji kepada ibunya akan bertanggung jawab. Namun demikian berjalannya waktu, si laki-laki ini mengingkar janji. Setelah berjalannya waktu mau lahir, laki-laki ini meninggalkan perempuan ini. Kemudian di perempuan namanya MD. Itu ibu kandung daripada bayi. Dan karena dia malu, dia sakit hati, laki-laki tadi tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, makanya lahirlah bayi tersebut, mengambil jalan pintas, dia membunuh dengan menekan tubuh daripada bayi itu, kemudian dilanjutkan dengan mencekik, sehingga menyebabkan bayi ini meninggal, dan dibungkus, dan dibuang di tempat sampah. Kemudian, tersangka ini umur 25 tahun, beragama Islam, kemudian bekerja sebagai karyawan swasta. Kekerasan terhadap anak ini, kemudian pelaku akan dikenakan pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan pelaku akan diancam hukuman maksimal 15 tahun.